per hari, makhluk ini ditangkap semula dan setelah diteliti. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku di sini, Sahlan. So guys, welcome back to my reaction video. So buat teman-teman aku semuanya Indonesia, Malaysia, dari Sabang sampai Merauke, siapa mungkin yang menonton video ini, semoga selalu hal keadaan sehat dan semoga selalu hal keadaan baik-baik saja tentunya. Dan semoga keseharian kita penuh dalam berkecukupan gitu guys ya. Dan buat teman-teman aku yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas. Dan buat teman-teman aku yang sudah beristirahat, selamat beristirahat guys. Dan buat teman-teman aku yang jomblo. Oke guys, nah jadi di video kali ini kita akan coba reaction. Nah, sesuai permintaan kalian atau video-video yang menarik dari negara Malaysia. Nah, untuk kita pertontonkan penontonnya Indonesia dan Malaysia untuk saling komentar di bawah dan untuk saling menjalin silaturahmi Indonesia dan Malaysia gitu guys ya. Nah, jadi di sini kita dikirim sebuah link dari Instagram, yaitu pengirimnya dari Abang Jani 0129. So, terima kasih buat Abang Jani 0129 karena beliau ini memang sangat-sangat realistik banget gitu ya. Yang sering mengirimi aku sebuah video untuk kita react dan ia berkongsi video-video yang menarik lah untuk aku react di channel ini gitu ya. Nah, setelah aku klik linknya, di sini adalah yang berjudul 10 penemuan dan kejadian paling pelik dan aneh di Malaysia guys. Nah, channel dari Ahakspedia gitu ya. Banyak juga sih channel-channel yang udah salah react, ada dari Ahakspedia, ada dari Paktau Channel, ada dari Top 5 Malaysia dan banyak lagi ya yang sudah Sahlan react di channel Sahlan gitu ya. So jadi aku juga merasa penasaran seperti apa videonya. Jom langsung aja kita tonton videonya gitu ya. Dan bagi kalian yang menonton video aslinya, aku sudah invite feelingnya di dalam description box aku. Dan bagi teman-teman yang baru singgah channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah untuk membangun channel ini dan membuat Sahlan lebih bersemangat lagi. Alangkah baiknya juga buat teman-teman aku yang belum full Instagram Sahlan, silahkan follow di sana. Di sana kita bisa saling kenal dan saling tukar pikiran satu sama lain guys. So jadi langsung aja kita tonton video. 3, 2, 1, let's go. Hello guys, Malaysia pernah digemparkan dengan kejadian dan penemuan. Bagi kalian yang menonton video ini, aku sudah perpiling. Salah satu penemuan yang pernah viral di internet suatu ketika dahulu adalah penemuan binatang yang pelik ni. Golem ke ni? Terdapat juga satu kejadian yang pelik yang pernah menggemparkan Malaysia, seperti misteri ketuk pintu ni. Teruskan menonton. Oh ya, misteri ketuk pintu itu sempat viral sih di media Indonesia guys ya. Betul. Masalah ketuk pintu di negara Malaysia gitu. Pada video kali ini adalah 10 penemuan dan kejadian yang pelik dan aneh di Malaysia. Paling pelik dan aneh di Malaysia. Okay. Random shout out kepada subscriber Ahakspedia ini. Terima kasih kerana menyokong kami. Look sikit. Kalau korang nak masuk dalam random shout out pada video akan datang, sila subscribe, like dan komen dalam video ini, okey? Nombor 10, light pillar. Okey, nombor 10. Pada tahun 2014. Kemunculan cahaya merah yang kelihatan 2014, di langit sekitar pantai barat Sabah mencetuskan misteri kepada penduduk. Cahaya seakan-akan garisan panjang itu dikatakan muncul antara jam 8 hingga 10.30 malam, kemudian tersebar luas menerusi media sosial. Sekali pandang, cahaya ini nampak macam The Eye of Sauron dalam filem Lord of the Rings. Cahaya itu dikatakan bukan saja dilihat sekitar Sabah, malah didakwa kelihatan jelas di Limbang, Sarawak. Cahaya ini sebenarnya adalah satu fenomena yang dinamakan light pillar. Light pillar adalah light fenomena filler. Optik yang dibentuk oleh pantulan cahaya bulan atau matahari ke atas hablur ais dalam atmosfera, selain terbentuk melalui sumber cahaya lain seperti lampu jalan. Dikatakan fenomena light pillar ini juga pernah terlihat pada tahun 2006, 2017 dan 2020. Nombor 9. Penemuan makhluk aneh. Nombor 9, penemuan makhluk aneh. Kemunculan makhluk aneh di Sibu, Sarawak pada April tahun 2015 mencetuskan kegemparan dalam kalangan penduduk negara ini yang bingung memikirkan asal kejadian makhluk itu. Kalau light pillar tadi macam The Eye of Sauron, penemuan aneh ini pula seakan-akan golem dalam filem yang sama. Makhluk aneh berkuku panjang dan tajam serta badan tidak berbulu ini ditemui sekumpulan pekerja ketika membersihkan ladang sawit di Jalan Bintango, Sibu. Seorang pekerja berkata dia darakan terdengar bunyi pelik sebelum ternampak seekor makhluk aneh kira-kira 10 meter di hadapan mereka. Namun, mereka menghalau makhluk ini balik semula ke hutan. Selang beberapa hari, makhluk ini ditangkap semula dan setelah diteliti, ia merupakan seekor beruang matahari atau sun bear yang tidak berbulu dan sedang sakit. Beruang ini dihantar ke Matang Wildlife Center di Sarawak untuk rawatan dan jagaan.
Nombor 8, siput sedut naik ke nombor darat. Nombor 8, siput sedut naik darat. Pada bulan Ogos tahun 2021 ini, tular di media sosial mengenai satu kejadian aneh di Pantai Melaka. Ogos 2021 yang di Melaka telah dibanjiri dengan kehadiran puluhan ribu siput sedut. Kejadian aneh ini menarik perhatian ramai, terutamanya penduduk kampung di sekitarnya. Walaupun kejadian ini masih menjadi tanda tanya, ramai orang yang datang ke sini dengan membawa pelbagai bekas seperti beg plastik, besin, baldi dan mangkuk untuk mengisi siput sedut tadi. Namun, sebaik saja menjejakkan kaki ke pantai, mereka hampa apabila siput sangat kecil dan tidak sesuai untuk dibawa pulang. Walaupun rezeki untuk membawa pulang siput sedut tidak kesampaian, namun mereka dapat membawa pulang sejumlah kecil lala dan remis yang mudah dijumpai di kawasan ini. Nombor 7, penemuan bangkai besar aneh. Pada Mac 2018, seorang nelayan yang dalam perjalanan turun ke laut untuk menangkap ikan terkejut apabila menemui bangkai seekor haiwan aneh di tepi pantai Kuala Matu, Sarawak. Dia berkata pada mulanya, dia terhidu bau busuk di sekitar kawasan pantai itu. Bagaimanapun katanya, dia tidak mengendahkan tentang bau busuk itu sehingga dia terpandang satu objek besar di tepi pantai tersebut. Sebaik saja menghampiri objek itu, dia terkejut mendapati ia adalah seekor ikan besar yang tidak pernah dilihat sebelum ini. Saya pada mulanya ingatkan objek besar itu adalah longgokan jala ikan yang sudah rosak yang ditinggalkan di tepi pantai. Namun apabila didekati, rupa-rupanya objek itu adalah bangkai seekor haiwan yang besar, dipercayai seekor ikan paus. Tambahannya ikan paus. Dia percaya bangkai haiwan itu telah dihanyutkan oleh ombak deras dan terdampai di tepi pantai berkenaan. Nombor 6, monyet selfie. Monyet pada selfie. Pada September tahun 2020, satu kejadian pelik pernah berlaku ke atas seorang pemuda di Batu Pahat, Johor. Kejadian ini berlaku apabila pemuda tersebut kehilangan telefon pintarnya secara tiba-tiba. Pada awalnya, dia menyangka yang telefonnya telah dicuri oleh seseorang. Namun, pencuri berkenaan bukanlah seperti yang disangka. Biasanya, kalau kejadian mencuri ini, kalau bukan manusia yang buat, toyolah yang buat, betul tak? Tapi yang mencuri telefonnya tidak lain tidak bukan adalah seekor monyet. Pemuda seekor itu mencari monyet. Telefonnya di kawasan belakang rumah dan akhirnya terjumpa jauh ke kawasan dalam hutan. Telefon itu masih dalam keadaan baik, tapi screen protector sudah dicabut oleh monyet berkenaan. Apa yang menariknya adalah, ketika dia memeriksa telefon pintarnya, terdapat beberapa rakaman video dan gambar yang dipercayai diambil oleh monyet berkenaan. Tak sangka, monyet pun pandai main phone ya, siap selfie lagi tu. Kejadian ini juga tersebar luas ke luar negara seperti UK, Belanda dan Jepun. Nasib baik tak ada game Mobile Legend atau Free Fire dalam phone tu. Kalau tak, confirm monyet tu layan sampai pagi. Nombor 5, cahaya api di langit. Cahaya pada api di langit. Pada tahun 2020, seorang pengguna media sosial memuat turunkan satu video berkenaan satu fenomena aneh di langit di Sabah. Kelihatan satu garisan tu yang berwarna oren seakan-akan cahaya api di langit. Setelah diteliti, bisa dibilang kayak warna putih dan warna merah gitu ya. Pelangi api adalah pelangi fenomena api, optikal yang tergolong kepada keluarga ice halos, iaitu kristal ais yang terhasil daripada biasan matahari atau bulan yang berbentuk piring yang terapung di langit atau di celah-celah awan. Nombor 4, misteri ketuk pintu. Misteri ketuk pintu. Pada November tahun misteri 2020, ketuk pintu ini sempat viral sih di media Indonesia. Kampung di daerah Sabak Bernam, Selangor diselubungi misteri apabila mendakwa diganggu dengan bunyi ketukan pintu rumah tanpa salam. Gangguan misteri yang mengganggu penduduk di kawasan ini bermula pada waktu malam hingga awal pagi. Salah seorang penduduk di situ berkata, bunyi ketukan itu kuat seolah seseorang mahu masuk ke dalam rumah dengan cepat. Apabila saya intai kerusi tingkap, tidak nampak siapa yang ketuk. Ketukan itu menimbulkan persoalan dengan pelbagai ulasan daripada netizen. Antaranya mendakwa ngeri-ngeri sedap ya cerita ya. Tidak ya bertanggungjawab sengaja melakukan perbuatan itu hingga tular di media sosial. Ada juga yang mengatakan gangguan ini disebabkan oleh jin yang lapar kerana tuannya tak bagi makan. Selain itu, ada juga beranggapan ianya berpunca dari pengamal ilmu hitam
yang cuba menguji bisa ilmu yang dipelajari. Gangguan ini dikatakan bukan sahaja terjadi di Sabah Bernam, malah telah merebak ke beberapa daerah dan negeri yang lain. Wow, sempat viral sini guys berita ya di media Indonesia, dan banyak juga sih creator-creator yang membahasnya. Awan tsunami. Aduh. Pada Julai tapi tahun 2015, satu fenomena awan yang luar biasa kelihatan seperti ombak besar dan puting beliung di beberapa daerah di pantai barat Sabah telah menggemparkan penduduk tempatan. Keadaan gumpalan awan berkenaan disedari antara jam 7 pagi, iaitu ketika cuaca mendung sebelum disusuli hujan yang lebat. Gambar formasi gumpalan awan luar biasa ini dikongsi secara meluas di laman sosial. Pihak Jabatan Meteorologi Sabah berkata, fenomena awan kelihatan seperti ombak ni dikenali sebagai garis badai Borneo atau kumpulan ribut petir dan tidak membahayakan. Keadaan ini terbentuk di perairan dan pesisiran pantai sekitar barat Sabah pada awal pagi akibat tiupan angin dari arah laut yang menyebabkan awan kelihatan bergulung-gulung seperti ombak. Ia boleh berlaku akibat tiupan angin barat daya sewaktu kedaratan menjelang pagi. Fenomena ini bukanlah kali pertama dilihat kerana keadaan sama pernah berlaku pada tahun 2016. Nombor 2, penemuan spesies tumbuhan aneh yang baru. Penemuan spesies tumbuhan aneh yang baru. Pada tahun 2019, satu spesies tumbuhan aneh yang baru telah dijumpai di Terengganu. Spesies baru tanglung pari-pari atau fairy lantern ini dijumpai oleh Suzairi Zakaria, iaitu seorang juru gambar dan penyelidik bebas. Apa yang menariknya adalah pihak saintis dari University Oxford dan penyelidik dari Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia menamakan spesies baru ini sebagai Tismia Siti Meriame, sempena nama Siti Meriam, iaitu nama ibu kepada Suzairi Zakaria yang pertama menjumpai spesies baru ini. Katanya, "Saya amat gembira dapat menamakan tumbuhan ini sebagai penghormatan kepada ibu. Dia berasa terharu setelah mengetahuinya." Beliau turut teruja apabila spesies baru ini menarik perhatian ramai sekaligus mengangkat Terengganu dan Malaysia sehingga dikenali di peringkat antarabangsa. Penemuan baru ini mendapat liputan lebih 20 negara, antaranya adalah United Kingdom, Itali, Rusia, China, Indonesia, Turki, Armenia dan lain-lain. Nombor 1, ikan naik ke darat. Nombor 1, ikan naik ke darat. Pada Ogos tahun 2021, jemaah surau di Tanjung Karang, Selangor tergempar dengan fenomena ratusan ikan puyuh dari parit tiba-tiba naik ke darat berhampiran surau berkenaan. Rakaman video ini telah tular di pelbagai media sosial. Menerusi rakaman video ini, kedengaran suara seorang lelaki memaklumkan bahawa fenomena itu dianggap sesuatu yang luar biasa berlaku di surau berkenaan. Menerusi video ini juga, kelihatan ratusan ikan puyuh melompat ke darat di tepi surau. Selain turut ditemui di dalam longkang surau. Video tular ini menerima pelbagai reaksi dan komen daripada netizen. Kok bisa naik ke darat gitu loh ikan-ikannya? Yang kejadian ikan puyuh naik ke darat ini merupakan fenomena biasa apabila hujan lebat yang menyebabkan berlakunya perubahan parameter air yang mungkin menjadi lebih berasid. Kejadian aneh ini juga pernah berlaku di Lahad Datu, Sabah pada Disember 2013 di mana banyak ikan yang naik ke darat. Spekulasi timbul apabila fenomena ini dikaitkan kejadian beberapa hari sebelum tsunami besar di Bandar Aceh, Indonesia pada tahun 2004. Ya, di Bandar Aceh, Indonesia. Namun, Jabatan Meteorologi mengatakan kejadian di Sabah ini tiada kaitan dengan tsunami. Terima kasih kerana menonton. Kalau korang suka dengan video ini, sila klik subscribe, like dan share, okey? Jumpa korang di video akan datang. Bye. Bye. So guys, nah jadi video sudah selesai. Nah jadi inilah dia, ada 10 penemuan dan kejadian paling pelik dan aneh di negara Malaysia. Ya bisa jadi juga sih pembahasannya itu ikan bisa ke darat. Mungkin termometer air di tersebut, ya air tersebut itu sudah berubah kadaluarsanya gitu guys. So jadi bagaimana tanggapan teman-teman semuanya? Apakah video ini menarik atau bagaimana? Silahkan komentar di bawah. So jadi saya Salah Ariga di sini untuk mengundurkan diri, lebih dan kurang saya minta maaf. Jadi jika ada perkataan salah yang salah, silahkan luruskan di dalam komentar juga. Dan so jangan lupa juga kuatkan ukhuwah kita Indonesia dan Malaysia. Kita tetap satu iman, satu rukun, satu nusantara yang mempunyai satu musuh yang sama. Walaupun kita berbeda agama, kita untuk saling menghargai agama dan agama lainnya guys. So jadi saya Salah, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.